Halo gengs, balik lagi sama BN di sini. Oke, pembahasan kali ini tuh tentang pertempuran jarak dekat lagi nih teman-teman, atau bisa dibilang juga dengan close combat. Karena setelah sekian lama kita nggak ngebahas close combat lagi nih teman-teman. Jadi BN rasa nggak lengkap aja nih kalau BN nggak ngebahas semuanya. Jadi di sini BN akan ngebahas tentang close combat dan BN tuh notice ya ada beberapa hal yang harus kalian tahu ketika kalian itu close combat. Kalian tuh jangan lakukan beberapa hal ini yang bakalan ngebikin kalian tuh akan kalah dalam close combat atau pertempuran jarak dekat nih teman-teman. Jadi di sini BN akan ngebahas beberapa hal atau kesalahan yang bakal ngebikin kalian tuh akan kalah dalam close combat dan kalian tuh jangan lakukan hal ini. Oke, tapi sebelum lanjut jangan lupa ya di follow Instagram BN pengnaf_. Oke, jangan lupa ya di follow gengs. Oke. Open scope ketika close combat nih teman-teman. Oke, ketika close combat nih kita melakukan pertempuran jarak dekat nih teman-teman. Kita tuh nembak ya di jarak 5 meter sampai 10 meter. Jadi kalian tuh face to face sama musuh nih. Kalian tuh depan-depanan sama musuh. Nah, di sini BN tidak merekomendasikan kalian tuh ngebuka scope ketika kalian tuh sedang close combat atau melakukan pertempuran di jarak 5 meter sampai 10 meter nih teman-teman. Jadi di jarak sedekat itu kita tuh jangan open scope terlebih dahulu ya. Jadi di sini lebih baik kita tuh hip fire aja. Nah, hip fire ini tuh kita tuh nembak tanpa ngebuka scope nih teman-teman. Jadi kita tuh tinggal tembak aja. Nah, kenapa BN bisa bilang begitu? Jadi gini teman-teman, kalau jarak sedekat itu di jarak 5 meter sampai 10 meter, kalau kita open scope dan ternyata lawan itu nggak open scope ya, ternyata musuhnya itu cuma hip fire aja dan melakukan pergerakan yang lain, misalnya seperti cross, jump atau jingle nih. Nah, kita tuh bakalan kalah nih teman-teman kalau kita tuh ngebuka scope sedangkan musuh kita tuh cuma hip fire aja. Jadi di sini lebih baik kalian tuh hip fire aja nih teman-teman, dan BN lebih merekomendasikan ketika kalian close combat atau melakukan pertempuran di jarak 5 meter sampai 10 meter, BN lebih merekomendasikan kalian tuh jangan ngebuka scope di jarak sedekat itu teman-teman. Karena di jarak 5 meter sampai 10 meter itu kita tuh ngelawan orang yang hip fire dan melakukan pergerakan yang lain dan kita tuh open scope nih. Nah, kita tuh bakalan susah nih teman-teman untuk ngikutin pergerakan si lawan itu. Karena di sini kita tuh open scope nih teman-teman, yang dimana ketika open scope kita tuh nggak bakalan bisa ngikutin pergerakan si musuhnya itu teman-teman. Karena jaraknya juga terlalu dekat ya, di jarak 5 meter sampai 10 meter. Dan kita ngarahin crosshairnya juga susah nih teman-teman untuk ngikutin pergerakan si lawan itu. Nah, jadi lebih baik kita tuh hip fire aja teman-teman, kita tuh sama-sama hip fire ya. Dan kalau misalkan kita hip fire dan lawannya pas kita tembak dia itu diam nggak gerak sama sekali ya, oke, kita bisa open scope teman-teman. Jadi tinggal situasi dan kondisinya teman-teman, tinggal keadaannya. Kalau memungkinkan untuk kita open scope ya kita open scope, kalau enggak ya enggak. Jangan terlalu dekat sama lawan nih teman-teman. Nah, di sini kalian tuh jangan terlalu nempel sama lawan nih teman-teman. Jangan terlalu dekat sama lawan. Kenapa? Karena gini teman-teman. Kalau seumpama kalian close combat atau melakukan pertempuran di jarak 5 meter ke bawah, maksimal 5 meter ya, kita tuh akan kehilangan akurasi nih teman-teman. Kita tuh akan susah nempatin crosshairnya nih. Karena lawan yang terlalu dekat itu, kita tuh akan susah untuk nebak pergerakannya nih teman-teman. Kita tuh nggak tahu ya, dia mau gerak kemana, ke kiri, ke kanan, kita tuh nggak tahu. Mau sejago apapun kita, kita tuh nggak bakalan bisa memprediksi musuhnya itu teman-teman, karena jaraknya juga terlalu dekat ya. Jadi lebih baik di sini kita tuh mundur dulu nih teman-teman. Mau ke kiri, mau ke kanan, atau mau ke belakang, itu terserah kalian. Jadi bebas ya. Nah, buat apa kita tuh mundur? Buat ngontrol penempatan crosshair nih teman-teman, karena jaraknya juga terlalu dekat ya. Jadi kita tuh harus mundur dulu untuk bisa nempatin crosshairnya ke lawan nih teman-teman, untuk bisa ngontrol aim lebih akurat nih. Kecuali kalau musuhnya yang mundur, ya kita nggak usah mundur teman-teman. Kita tinggal ngarahin crosshairnya ke musuh dan kita tinggal nembak aja nih teman-teman. Salah dalam penggunaan teknik pergerakan nih teman-teman. Nah, belakangan ini tuh banyak banget player yang ngegunain pergerakan ini teman-teman. Ada beberapa ya, cuman di sini BN akan ngebahas dua aja. Yang dimana dalam dua teknik ini, kalau kalian salah dalam penggunaannya, dalam penerapannya, kalian tuh akan kalah dalam close combat atau pertempuran jarak dekat nih. Karena ada waktunya teman-teman, kita bisa menggunakan dua teknik ini, kapan dan di mana, dan apa perlu kita menggunakan salah satu dari kedua teknik ini. Oke, yang pertama prone shoot. Oke, mungkin beberapa dari kalian udah pada ngerti ya ketika close combat kapan kita tuh harus prone shoot, kapan enggak gitu.
Nah, beberapa hari yang lalu ketika BN main, BN itu memperhatikan ada salah satu lawan yang melakukan pronsuit itu asal-asalan nih, teman-teman. Jadi dia tuh nggak memperhatikan waktu yang pas atau timing kapan waktu harus melakukan pronsuit dan apa perlu kita melakukan pronsuit gitu. Jadi dia tuh salah dalam penerapan pronsuit yang dimana dia itu tiba-tiba pronsuit nih, teman-teman. Nah, melakukan pergerakan seperti ini tuh bakalan kebaca sama lawan nih, teman-teman. Kalau tiba-tiba kita tuh pronsuit tanpa sebelumnya melakukan pergerakan apapun. Nah, jadi kapan bang kita bisa melakukan pronsuit? Nah, jadi gini teman-teman, seperti pronsuit itu rata-rata dilakukan ketika kita tuh dalam keadaan terjepit nih, atau darah kita tuh tinggal sedikit ya. Karena selagi kita masih bisa ngebunuh lawan dengan jiggle atau cross, ya kita nggak perlu pronsuit teman-teman. Karena ketika kita melakukan pronsuit, movement kita tuh akan nge-stuck nih teman-teman. Yang dimana kita tuh butuh waktu juga ya, sepersekian detik untuk bisa berdiri lagi, untuk kembali bisa melakukan movement lagi nih teman-teman. Tapi di sini kalian juga harus tahu juga ya, kalau kalian itu melakukan pronsuit itu juga mempunyai risiko yang sangat tinggi nih teman-teman, yaitu lebih gampang headshot nih. Karena kalian itu tiduran ya, dan view kepala kalian itu kelihatan dibanding badan sama kaki. Jadi buat kalian yang nggak yakin ketika kalian pronsuit nggak bisa ngebunuh lawan, ya kalian nggak usah pronsuit teman-teman. Tapi kalau kalian yakin dengan pronsuit kalian bisa ngebunuh lawan, ya lebih baik kalian pronsuit teman-teman. Jadi kalian harus benar-benar tahu kapan waktu yang pas atau timing untuk bisa melakukan pronsuit nih teman-teman. Oke, yang kedua jumpsuit. Nah, jumpsuit ini itu juga salah satu pergerakan yang gimana ya? Intinya kita bisa memenangkan pertempuran jarak dekat atau close combat kalau kita tuh bisa menggunakan jumpsuit. Nah, di sini tuh Ben notice ya, ada settingan basic yang harus kalian tahu nih teman-teman ketika kalian itu menggunakan jumpsuit ya. Nah, jam atau claim nih, kalian itu harus mengaktifkan jam atau claim nih. Nah, buat yang belum tahu jam atau claim itu apa, jam itu artinya loncat dan claim itu artinya manjat. Nah, di sini tuh masih banyak dari beberapa player yang masih menyepelekan jam atau claim nih, yang artinya masih banyak yang menonaktifkan jam atau claim nih teman-teman. Padahal jam atau claim itu mempunyai efek yang sangat besar ketika kita tuh sedang close combat atau kita tuh sedang melakukan pertempuran jarak dekat, terutama di balik pagar atau coveran nih. Nah, buat yang belum tahu, kalau kalian menonaktifkan jam atau claim ketika close combat di balik pagar, kalian tuh gak bakalan bisa jumpsuit nih teman-teman. Maksudnya di sini kalian gak bisa nembak sambil loncat nih, dan malah kalian tuh bakalan manjat pagernya nih teman-teman. Nah, bukannya nembak sambil loncat ya, malah manjat pagernya nih, kan jadi lucu ya. Nah, maka dari itu BN lebih merekomendasikan kalian itu harus mengaktifkan jam atau claim nih teman-teman, agar kalian itu gak melakukan kesalahan ya ketika ingin jumpsuit di balik pagar, dan kalian bisa nembak si lawan itu teman-teman tanpa kalian harus manjat pagar atau melakukan kesalahan nih teman-teman. Oke, mungkin itu beberapa kesalahan ya yang bisa BN sharing ya di video kali ini. Kalau ada yang keliru, kalian bisa koreksi lagi dan bisa komen di bawah. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di sharing juga ke teman-teman kalian. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa. Dadah.